Ikan predator, peacock bass, tergolong sebagai ikan predator yang hidup di rawa di Sungai Amazon. Brasil saat ini semakin digandrungi, bahkan booming untuk para pecinta ikan hias air tawar karena memiliki corak warna yang sangat menarik. Ikan yang berasal dari sungai di benua Amerika ini selain tampangnya yang seram, juga memiliki warna corak yang mempunyai daya pikat tersendiri. Ikan peacock bass ini adalah salah satu ikan predator yang cocok untuk menjadi peliharaan karena ikan ini cocok dengan kondisi air tawar yang ada di negara Indonesia dan sangat mudah untuk dipelihara. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang beberapa jenis ikan peacock bass. Yang pertama adalah peacock bass monoculus. Ikan peacock bass monoculus ini adalah ikan peacock bass sejuta umat karena harganya murah dan mudah untuk dipelihara serta paling populer di luar negeri bahkan di negara Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua adalah peacock bass Orinoco. Ikan ini juga sangat indah. Ikan ini mempunyai warna lebih kehijauan dan memiliki motif titik hitam di tubuhnya. Yang ketiga, peacock bass Kelberi. Ikan ini memiliki ciri-ciri berwarna kuning dan terdapat motif titik-titik di tubuhnya. Yang keempat, peacock bass Azul. Ikan ini mempunyai tampang lebih kalem dibanding peacock bass jenis lain. Peacock bass Azul mempunyai ciri-ciri motif garis di tubuhnya dan sirip berwarna kebiruan. Kemudian yang kelima, peacock bass Singu. Ikan ini motifnya lebih pudar dibanding peacock bass yang lain. Yang keenam adalah peacock bass Pinima. Ikan ini mempunyai ciri-ciri marking yang ngacak dan sirip berwarna kebiruan. Panjang maksimal peacock bass Pinima bisa mencapai 56 cm. Yang kedelapan, peacock bass Intermedia. Ikan ini mempunyai motif yang menyambung seperti garis. Panjang ikan peacock bass jenis ini bisa mencapai 55 cm. Yang ke-9, peacock bass Temensis. Peacock bass yang satu ini bisa dikatakan ikan sultan karena harga untuk ukuran baby berkisar Rp500.000, bahkan jika sudah dewasa harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Peacock bass jenis ini paling sulit dikembangbiakkan di negara Indonesia, sehingga ikan ini masih tergolong ikan impor. Nah, saya kira itulah 9 jenis ikan peacock bass.